Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN akan bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan beberapa agensi berkaitan dalam menyampaikan agenda Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 WKB 2030 ke peringkat akar umbi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Perpaduan dan Kesejahteraan Sosial Waita Murthy menjelaskan inisiatif terbabit masih dalam perbincangan selain bakal dilaksanakan menerusi lebih 8,000 kawasan rukun tetangga di negara ini. Tambah beliau, penglibatan setiap wakil agama dilihat positif dalam memberi pendidikan serta penerangan mengenai agama, adat dan kaum kepada masyarakat. Ya. Selepas peralihan pemerintahan baru ini membawa lebih banyak persefahaman di kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita. Kalau kita lihat kebanyakan isu-isu yang timbul di kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita adalah akibatnya adalah kerana salah faham dan tidak memahami cara hidup, gaya hidup, kebudayaan dan adat resam kaum yang lain. Pada tahun ini lebih banyak lagi inisiatif yang akan dilakukan oleh Jabatan Perpaduan untuk membawa masyarakat berbilang kaum ini bersama untuk mereka lebih memahamilah. Jadi berbagai dialog dengan pemimpin-pemimpin akan dilakukan dan juga kita juga akan bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin agama juga supaya mereka boleh membantu kerajaan dalam usaha kerajaan untuk memberikan satu pendidikan kepada masyarakat tentang kehidupan, cara hidup, agama, adat resam dan sebagainya lah. Beliau ditemui selepas menghadiri program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Menjelang Tahun Baru Cina, Waita turut berharap masyarakat mengambil peluang tersebut untuk lebih memahami budaya masing-masing. Persefahaman yang baik dapat merapatkan jurang perpaduan yang dibawa sesetengah pihak. Jabatan Perpaduan di peringkat akar umbi.